Ada tujuh, buka di Instagramnya @officialmnctv dan like wajah-wajah mereka. Sebelum kita tutup ya, karena nanti kasihan kalau mereka harus tereliminasi. Oke, tapi yang pertama kita akan tanya dulu untuk Ivan Gunawan. Penampilan akan semifinalis gimana? Oke. Dari segi saya melihat, kostum. Jujur, saya melihat tim pria jauh lebih siap daripada tim wanita. Oh. Oke. Saya melihat karena memang saya sengaja, saya bilang sama Tuan Takur, di saat masuk ke babak semi seperti ini, saya nggak mau lagi makeover. Karena apa? Kalian sudah dapat 5 juta di awal. Harusnya di sini kamu udah ada persiapan. Ya, saya suka warna pink, baju pink. Maju. Stop, stop. Oke. Okay. Untuk yang baju marun, maju. Marun. Kriwil, sedang mau semangat Kriwil. Oke. Okay. Kalian berdua janjian apa gimana potongan bajunya sama? Enggak. Enggak ya. Oke, okay. Silakan mundur. Oke. Okay. Mundur. Bagus gak? Bagus. Oke. Okay. Bagus gak? Bagus, Kaigun. Bagus. Oke. Okay. Bagus. Terus? Tapi kalau saya sih melihat bahwa tim laki-laki kekuatannya harus lebih besar. Jadi malam hari ini kalau saya memprediksikan lewat gelas. Ah, lu prediksi apa? Ramal kali gue. Mama Ketularan Ella. Mama Ella. Kalau saya lihat goyangan-goyangan air di cangkir ini. Oh, ini tandanya apa? Ada berapa? Saya sih melihat. Ada berapa yang bisa? Saya sih melihat ada 5 yang bisa masuk. Sedangkan di sini kuota ada berapa nih? 7. 7. 7 berarti harus ada 2 yang out. Enggak, emang dari awal iya, aturannya begitu. Begitu. Makasih ya, Ben. Ya, makasih ya, Ben. Mendingan lu ngasih tau gue ya. Makasih ya, Ben. Makasih. Pada paedahnya. Goyang-goyang gelas. Good, to the point. Karena ini sudah semifinal. Yang menurut Igun dari ketujuh peserta yang ada di sini, yang paling tidak siap menurut Ivan Gunawan? Saya yang kemben. Yang kemben. Nih, yang kemben nih. Nih. Yeah. Anissa, Anissa ya. Sebenarnya saya juga gak suka sama yang kuning. Ya, karena siap. Apa? Kenapa? Karena apa? Saya udah pernah bilang, untuk tampilan di TV gak mungkin belah-belahan kelihatan. Udah tahu kan, ini TV. Kalau lagi off air, mau dimanapun gak ada masalah. Tapi peraturan yang ada di TV, belah-belahan apa segala macam yang memang udah pasti akan disensor, jangan dipakai-pakain kemben. Gedek niatnya. Tapi Gun, kalau gitu tinggal disiasatin aja mungkin ada apa gitu. Siasatinnya. Selendang atau apa gitu. Kalau pakai selendang dia akan ribet. Dia akan ribet di saat dia bernyanyi. Dan jadi gak bagus juga ya Gun. Jadi ganti, udah jangan pakai kemben-kemben dulu kayak Iis Dahlia lo. Selalu gue disalahin dong kalau ini heran. Enggak, lu yang ngasih contoh selama ini katanya, Mam. Udah ya, diam, cicing, singeling. Maaf Igun, komentarnya boleh ditambah tapi aku boleh nanya. Iya. Jadi mesen pecel gak nih? Udah nungguin ibu. Dari tadi diem doang kan. Saya pedes banget kan. Oke. Dia bilang gini, hari ini tidak ada makeover. Terus dia disini gini, nah gue ngapain? Magabut dong Desa. Karisma Lia, cuco ada di situ. Lo kerepotan sama baju sekarang lo tiap malam lo ya. Oke, itu prediksi saya. Jadi bersiap-siap, mohon maaf. Semoga dua orang yang gak tampil malam hari ini tidak berkecil heart. Oh, oke. Okay. Thank you, my good. Oke, dan sesaat lagi kita akan segera tahu siapa dari ketujuh peserta yang ada di sini. Hanya 5 yang bisa tampil di panggung kita. Betul, betul. Makanya like sekalian sangat-sangat penting buat mereka semua. Betul sekali. Ya, dan sekarang ini kita akan segera tutup vote. Betul. Ya, tutup vote Anwar mundur, jangan sejajar. Oh gitu ya. Oke kakak. Sejajar dari jam terbang. Baik, kita akan segera mengetahui. Yang tua. Ini lebih tua berarti. Oke, yuk sama-sama kita akan tutup vote-nya. Kita hitung dari 5, 4, 3, 2, 1. Vote ditutup. Yes. Tuh. Siap-siap ya. Apapun hasilnya, apapun yang dieliminasi harus ikhlas ya. Karena ini benar-benar real likes dari para netizen. Okay. Jalan masih panjang. Kita akan mulai dengan likes terendah. Aduh, ini udah pasti dieliminasi nih. Sudah pasti. Duh, sedih. Tidak bisa tampil di malam hari ini di semifinal ketiga. Dan likes terendah, dia adalah
semangat sayang. Tetap semangat. Tetap semangat Anissa. Jalan masih panjang. Secara kamu likes rendah, jadi mohon maaf kamu gak bisa melanjutkan lagi dengan likes 1800 sekian. 836. Tapi bukan berarti kamu jelek ya. Tapi memang mungkin hari ini kamu kurang beruntung. Ada yang mau kamu sampaikan buat semuanya, silakan. Buat semuanya, mohon maaf. Nisa cuma bisa sampai di sini. Nisa udah bikin kecewa juga. Mungkin di sini belum rezekinya, di luaran nanti juga insya Allah ada rezekinya. Ya, udah. Semangat terus ya. Tepuk tangan dan kasih semangat untuk Anissa. Silakan Anissa, mohon maaf. Thank you Anissa. Boleh dong tepuk tangan sekali lagi untuk Anissa. Terima kasih Anissa. Satu sudah dieliminasi. Yes. Masih ada satu lagi. Aduh, satu lagi ya. Ini adalah urutan ke-6 ya. Dan untuk juri, Ivan Gunawan, Isdalia Ayu dan juga Benigno, silakan berdiskusi. Di antara ke-6 peserta ini, siapa yang harus di... Harus sepakat dan satu suara. Silakan Ivan Gunawan, Isdalia, Ayu Ting Ting dan Benigno, kita kasih waktu 15 boleh detik. Gak? Boleh nanya gak? Aduh, ini nanti lagi? Mereka tampil pakai lagu yang udah disiapin apa lagu dari Tuan Takur nih? Kan nanti ada 3 pilihan. Ada pilihan. Oh ada pilihan, oke. Pakai kilau, pakai... Iya, maaf ya. Lupa ya? Kilau ya, DMD dan spesial. Banyak pikiran, maaf. Ya, lanjut. Silakan. Waktu 15 detik. Ya, dan di sini kita bisa lihat bagaimana juri. Sekali lagi saya ingatkan, waktu kita tidak banyak. 15 harus, detik. Harus satu orang yang dieliminasi. Sehingga tidak bisa tampil. 10 detik. 10, 9. Udah. 5, 4, 3, 2, 1. Ya, itu tuh. Udah ya. Yang bicara adalah Ivan Gunawan. Isdalia. Oke. Sebenarnya semuanya kalau saya lihat memang bisa menyanyi, tetapi kan sekali lagi saya bilang bahwa kita di sini mencari calon penyanyi yang punya kualitas yang baik, di antara yang baik. Jadi minta maaf saya harus mengeluarkan salah satu dari kalian, bukan berarti mematikan keinginan kalian, tapi ini jadikan cambuk buat kalian untuk belajar bernyanyi lebih baik lagi. Maaf sayang, yang berbaju kuning belum bisa punya kesempatan. Maaf ya nak. Ranti, betul? Oh Lenti, maaf. Lenti gagal. Lenti. Sayang sekali Lenti. Lenti gak apa-apa ya. Tetap sama Lenti. Tetap sudah. Paling tidak kamu sudah menjadi juara episode. Pada saat mau kamu sampaikan ke Lenti kepada semuanya. Gak apa-apa ya, tetap semangat ya. Padahal ini kumis tipisnya mirip Teis. Lenti, jalanmu masih panjang. Mau ngomong apa, kebetulan hari ini Lenti dianterin ayah. Ayahnya datang ya. Mana ayah? Itu. Ayah. Oke, sebentar. Gua samperin. Kayaknya ayahnya sedih banget. Ayah. Oke, ayah. Silakan berdiri boleh. Ini mohon maaf sekali Lenti tidak bisa melanjutkan. Apa pesan dari ayah? Semangat untuk Lenti seperti apa? Ya. Alhamdulillah rasanya di sini juga dari awal. Ayah masih sedih sepertinya susah untuk mengungkapkan kata-katanya. Betul. Atau enggak Lenti ada yang mau diucapkan ke ayah enggak? Ayah tidak bisa mengucap kata-kata dengan banyak karena ayah sangat sedih pastinya. Lenti mau ngomong apa sama ayah? Sebelumnya Lenti mau ucapin terima kasih buat bapak udah nemenin Lenti dari awal audisi nyanyi-nyanyi sampai sekarang diantar-antar terus. Maafin Lenti. Ya apapun ya. Pasti percaya ya. Masih ada jalan menuju Roma, masih ada kesuksesan, anggap saja ini adalah keberhasilan kamu yang tertunda. Betul. Tepuk tangan untuk Lenti.
Semangat untuk Randy. Ya, pokoknya sukses. Dan nanti suatu saat kita akan lihat Lenti menjadi seorang superstar. Amin. Ya. Terima kasih Lenti. Oke, kalau begitu tersisa ada Reza, Wisnu, Erika, Kania, dan Lala. 5 orang. Dan siapakah di antara 5 peserta yang akan tampil pertama? Kita akan lihat setelah yang satu ini. Tetap di Kilau Dendeng. Langsung ke Kilau.